dengan Jerry sama Beirut. Dan ini kita mau try bihun Chinese style. Ini tulis Setiawan nama dia punya makanan tu tadi. Apa yang sama Beirut perhatikan, dia punya tu macam bihun sup lah, tapi version Chinese. Maybe original made in Setiawan lah. So nanti kita akan review dan bagi gambar-gambar belanja-belanja sekitar, okay? Okay, stay tune dan tonton sampai habis. Ini dia guys, kita punya mee hoon soup Cinduli Setiawan. Okay, dia punya bau-bau ni bau arak Cina, geng, sudah naik. Okay geng, yang Amang Beirut order ni tadi, dia yang ada isi ikan warna putih. Dan bau-bau sup dia ni macam bau ada arak Cina sikit dengan bau halia, geng. So kalau buang-buang panas badan tu, oh memang terbaik lah. Yang lepas bersalin tu, lepas beranak tu boleh lah makan mie ni untuk kurangkan, untuk buang sejuk badan, buang-buang panas sikit lah. So step hidangan mee hoon ni, dia ada cabai untuk perasa dia lah. So mari kita tengok apa yang dalam kita punya mee hoon ni, geng. Okay, geng. So kita tuangkan cabai. Dan kita tegalkan, geng. Mee dia, kuah dia agak berkuah macam santan sikit. Ini dia punya isi ikan. Tak sabar mau cuba ni, geng. Oh, geng, sudah habis, geng. Okey. Terbaiklah Jinduli Setiawan ni. Kita tahu Jinduli itu maksud apa, nama keluarga ke atau nama menu. Tapi mi ni memang terbaik, geng. Memang super. Hey. Geng. Berpeluh makan, geng. Berpeluh, so hidung-hidung pun berair makan ni. Dia punya cili dengan panas daripada arak, halia, bawang semua memang terbaik lah. Okay geng, itu sahaja untuk malam ini. Bolehlah datang ke Keluang Bihun Mantang Food Court. Carilah Jinduli Setiawan. Dia punya mie memang terbaik. Ada ikan goreng, ikan rebus dan juga menggunakan udang. So pilihlah mana yang senang, eh? Okay, selamat malam geng.